rumah ini kan mempersembahkan. Tunggu dulu. Ku suka warna-warni kehidupan binatang di Al-Quran. Lakon bonsai, Cilup. Bye. Mau membacakan buku Aku Belajar Puasa bersama Epen dan Naira. Yeay. Klik judulnya. Aku Belajar Puasa. Ini dong bukunya. Sini, sini. Pencetin sini. Sebelum mulai membaca, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pus. Yuk, ke halaman bukunya. Aku belajar puasa. Pus. Buka sini, Dok. Sini buka. Nah, ini yo. Zuhur hampir tiba. Saya sudah wudu. Habis subuh, saya boleh buka puasa? Tanya. Tuh, Sali. Ibu, Sali boleh buka puasa? Wah, Sali sudah lapar ya. Oh, Naira mau dibuka-buka sendiri? Pus? 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 Noamnya. Satu-satu sayang. Nih lagi. Pus. Sali boleh buka puasa siang hari. Kan masih belajar puasa. Nih, ada wortel. Sali boleh. Asik.
Dekat lagi dong. Dekat lagi Naira. Dibacain nama aja ya. Aku belajar puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Naira dengerin ya. Zuhur hampir tiba. Bu Sali sudah wudu. Habis zuhur, Sali boleh buka puasa? Tanya Sali. Terus, boleh sayang, jawab ibu. Sini sayang, dibacain Umi. Makasih bu, soalnya Sali sudah kelaparan, kata Sali. Ibu tahu, namanya juga belajar puasa, Sali boleh kok buka sebelum maghrib, kata ibu. Miung, miung, miung. Umi ikut kelaparan. Ibu, puasa itu apa? Tanya Sali. Saum atau puasa itu artinya menahan diri. Jawab ibu. Menahan diri? Tanya Sali. Tidak mengerti. Iya, menahan diri Sali. Menahan diri dari lapar, haus, marah, kata ibu. Wah, banyak sekali ya, kata Sali. Kalau sudah bisa menahan diri, kita jadi mudah berbuat baik kepada orang lain. Makanya sekarang Sali belajar puasa, kata ibu. Buka lagi, sayang. Wah, sudah azan zuhur. Bu, boleh buka sekarang? Teriak Sali senang. Bagaimana kalau kita sholat zuhur dulu? Kita berjamaah yuk. Ajak ibu. Iya, ini Sali mau sholat. Terus buka dok, nih ada meongnya. Nih kelasnya nih. Buka, buka, buka. Buka dok, buka dok. Buka satu, buka satu. Buka satu dulu. Nah. Kemudian Sali dan ibu sholat berjamaah. Pada rokaat terakhir Sali sujudnya lama sekali. Sali, 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 Sali. Kok sujudnya lama? Tanya ibu heran. Sali, Sali. Naira, Naira. Kumi merasa aneh melihat Sali tertidur. Kumi pun menarik sarung Sali. Shhh, Kumi jangan ganggu. Biar Sali istirahat, kata ibu. Beberapa jam kemudian waktu sholat asar tiba, Sali terbangun dan langsung menuju dapur. Hah, Bu, Sali mau buka puasa? Teriak Sali kaget. Sebentar lagi maghrib, sayang. Sayang, Sali sudah tidak lapar kan? Tanya ibu. Iya, tapi, kata Sali. Sali hebat, bisa puasa seharian, kata ibu. Mendengar itu, Sali tertawa senang. Nah, pada bulan Ramadan, Saliha banyak melakukan berbagai macam kegiatan, di antaranya tadarusan, makan sahur, dan berbuka puasa. Nah, teman-teman, kita tebak-tebakan yuk kapan kejadian-kejadian itu dilakukan. Oh, Naira? Naira? Naira puasa tidak? Nih, alhamdulillah. Miung, miung. Miung, miung. Sudah habis, sayang. Miang, miangnya mana miangnya? Miang, miang. Dah, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Naira. Yeay.